guys, welcome back. Jadi ya, di video hari ini guys, kita mau aduin si Rafael yang pakai skin sage sama si Genan yang muter-muter yang healing you. Healing orb. Jelek banget. Anyway, di sini gua mau aduin. Astaga. Bacot. Kenapa di kill-kill gua sama main-main kill? Your duty is not over, oh bukan. Ya kan. Oh iya benar. Sini Gen. Jadi Gen Rafael, jadi gua mau ini Gen. Gua mau lihat antara ini ya, kayak bapaknya dari anak-anak yatim piatu ini sama panglima goblok. Raja goblok. Nah jadi gua mau adu dulu pada build battle. Oke. Jadi tema yang pertama adalah kapal. Bikin kapal. Yes, kita buat kapal. Mau di battlein sama Gena. Gak begitu juga kapalnya babak. Orang. Oke. Dalam 1, 2, 3 mulai. Go. Mobil. Tush, buset. Apa itu pakai mulut edit aja. Salah otaknya lah. Gena mau buat kapal nih Gen. Buat kapal apa nih Gen? Ceritanya Gen. Gak tau bang, kapal slop bang. Ini yang pernah gua bikin bang. Oh, oke, okay. Jadi bang, kapal tutorial guys. kayak gini bang caranya bang. Ini kapal apa nih guys ya? Lu pada punya 5 menit ya, masa kapalnya begini doang, anjir suram banget. Gua enggak. Oke, si Rafael membuat kapal, tapi kapalnya enggak jelas, guys. Kayak dia mah nyuruh-nyuruh, Cok. Kita tuh enggak sejago kau, Cok. Apa ya, gua juga tumpu. Oke, Gena. Gena udah buat layar ya. Ini layar atau apa kan? Bendera ini. Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Ini gua enggak tahu, guys. Ya, Ini bukan layar guys, ini bendera guys. Emang segede apa sih layar sih bang? Nggak tahu bang, ajarin bang. Bentuknya bukan masa gede ya, masalah bentuknya cok. Oke guys, tinggal berapa menit lagi nih? Terus gimana lagi? Okay, gimana tinggal lagi Vin, bikin bot Vin. Tinggal 3 menit lagi. Hayu. Bikin trapdoor apa? Ya pakai trapdoor, pakai apa gitu? Kreatif dikit. Parah guys. Tuh. Orang yang dulu. Orang yang dari dulu suka nge-build udah lupa semua guys ya. Di arsitek gue nggak dibelajarin bikin kapal anjir. Di kafe juga sama, gue nggak diajarin kapal. Oh enggak, kapal? Kau bisa lukis kapal kau, enak aja. Gue mana bisa ngelukis, jadi bisa gambar. Kan sering kan bapak kau kan sering ngelukis kapal, sering lihat, jadinya kan. Itu bapak gue, bukan gue. Bapakmu itu. Kayak Gena. Gambarnya cuk, bapakmu. Hebat sekali Gen. Ya, so, sangat cerdas kawan, sangat cerdas. Ya, cerdik kawan sekali ya. Jadi mereka berdua nih guys, layarnya udah mau selesai tuh, lihat. Trapador. Nah, gini ini aja. Apa udah. Nih? Ada barrel apa itu? Anyway, 1 menit lagi guys. 1 menit lagi. Satu anjing. Oke guys, tinggal sisa 30 detik lagi. 30 more second. 30 detik lagi guys, ayo guys, bisa yuk, bisa Ken lah. Ya Ken lah. Ken lah. Aku bikin. Oke guys. Dalam hitungan 10 detik. Awas jangan dorong-dorong. Anjir. Apaan? Gua gak dorong. Oke, 4, 3, 2, 1. Pip, selesai. Waktunya selesai kawan-kawan. Dadah, kelar. Apa itu dilanjutin terus? Pasif skill bro, aktif. Curang. Pasif skill. Goblok. Itu bukan pasif skill anjir. Itu autism skill anjir. Oke, jadi kita akan review. Kita lihat build-nya Gena. Oke, Gena di sini ada terrain, ada pohon. Tapi ini kapalnya terlalu polos gitu guys, kayak rata gitu guys, kayak aduh. So, gua ngambil plot yang ini aja nih, udah ada rumahnya, ini tinggal kayak, kasih kapal. Kayak kapal dayung ya guys ya ini ya. Cuman oke. Cuman kalau lebih bagus kalau dia kasih boat beneran di dalam kan. Ya contoh dikasih gini. Tuh guys, harusnya dikasih nggak gitu guys. Jalan dayungnya segede gitu tuh. Anyway, kita lanjut ke Rafael guys ya. Ini lumayan lah. Oke, si Rafael punya ini ada di pelabuhan gitu ceritanya, terus ini ada kapal. Iya, tapi doknya burik cuy, mending enggak usah ada doknya, enggak jadi. Iya, cok. Kapalnya burik juga guys ya di sini. Mending punya gua, cok. Pulau kecil tambah pohon 10 detik. Ya, secara plot lebih enak sih genapnya dilihat. Cuman kalau Rafael punya ini kapalnya lebih bagus, guys. Ini temanya bot ya, bukan plot ya, tolong. Iya, kapalnya. Tapi plot itu mendukung, cuk. Sebenarnya Pulau Dendok itu sebagai pemanis, cuk. Kalau misalkan nggak ada pemanis ya. Pahit. Plain. Ya udah gitu. Oke, dah. Ya. Intinya guys, gue lebih milih. Tuh. Si. Genah ngomong kapalnya tuh. Rafael. Udah ngomong tuh. Oke. Kapalnya Rafael yang menang.
Tema selanjutnya adalah ikan. Itu gena yang sudo anjir. Kita harus buat ikan guys, si raja ikan. Ah, bikin ikan? Iya, yeah, bikin ikan. Aduh, aku gak bisa bikin loh bang. Ya, ya di otak lo gimana lah ikannya. Oke, guys. Dalam hitungan 1, 2, 3, mulai. Bikin ikan, bikin ikan. Sabar lagi ngumpulin bloknya. Bikin ikan. Ayo lukur. Salah stick guys. Lukur. Kenapa buat ikan? Ikan anjir. Gue pakai 116 anjir, kelihatannya pakai ikan. Genar buat apa coba? Kan. Astaga guys. Kena buatnya udah mulai enggak jelas ya tuh guys. Gue enggak tahu mau bikin apa, Bang. Kan buat ikan tuh kayak Rafael tuh. Kira-kira ikan tuh bentuknya gimana? Bang, ayo guys under control, Bang. Kalau kau under control. Oke. Terus si Rafael malah buatnya kayak udang ya kawan-kawan. Kabar belum juga jadi ya, yang kira-kira dulu ini saya udang juga makhluk laut, seenggaknya kalau mirip udang seenggaknya masih oke lah. Tapi bukan ikan cok. Oke, kenapa malah buat batu-batuan, buat apa ini? Iya kayak udang. Kan gue bilang kayak udang banget cok. Tinggal ekornya nih ganti merah nih jadi wah, udang tuh. Wah ini wasitnya di disualifikasi nih. Gak tau nih guys ini apaan guys ya. Yang satu ini, yang satu buat kata buat lumba-lumba tapi kayak hiu emperhead. Satu lagi udah aku bikin paus anjing lah bangsat anak. Yang satu lagi bangsat. Udang. Saya nggak paham ini, aduh mau ngikutin blok yang sebelah cuman lupa. Astaga ini berdua guys ya, rada suram. By the way 2 menit 30 detik ya guys ya, let's go. Bisa kali. Wip gila guys, punya genan bawahnya nyala guys, glowing cok. Literally glow in the dark fiesta men. Let's go men. Apaan lagi guys. Guys gua gak tau nih kena buat ikan apa guys ya. Ikan gepeng. Gini kali ya. Oh enggak. Gua dapat dipahami adik-adik. Gini kali ya. Ya tapi terlalu flat itu. Apa ini? Hey. Sabar, saya mau pakai stair aja dulu. Coba pakai ini. Maybe this. Nope. Like this. Aduh bang. Sangat jelek sekali ya bang. Punya aku ya bang. Oke, Rafael. Bolehlah ini guys. Jadi kayak mangkap ke atas gitu guys. Ikannya guys. Kayak dalam 1 menit 20 detik. Cerita lagi muncrat guys. Lagi splash. Lagi cerot kayak bukan. Bikin buat apa guys. Ini namanya ikan lagi sakit punggung ya guys. Ikannya lagi nih guys. I don't know what I do, man. Apa yang biasa kalau guys kalau penyakit bong tuh yang kalau lu bongkok banget. Varises. Bukan itu mah skoliosis ya. Skoliosis bener. Bengkok kan. Skoliosis itu bengkok ke kiri anjing. Skoliosis gak perlu ke kiri juga bisa ke belakang banget. Ikannya rada penyakitan ya kena ya. Harus di take down langsung ke ikan. Ntar sepertinya ada yang salah ini. Wah oke Rafael. Anyway 10 detik you lagi see, guys bro? 10 bro? Detik lagi. 10 detik lagi. 2, 1. Neng. Kelar. Oke, waktunya kelar adik-adik. Oke kita review punya Rafael dulu. Kan, gue baru lihat. Kan gue bilang apa kan. Itu orang butuh ke carefrag guys. Anyway kita di sini lihat ikannya Rafael di sini bentuknya rada udang awal-awal, cuman untuk kritik Rafael ya ini harusnya lu bisa tambahin kayak glass gitu daerah sini. Oh iya biar dia kayak ikan cupang yang ada ini ya, ada bulu panjangnya itu. Iya juga biar kelihatannya lebih dinamis lo, jangan lurus-lurus gitu. Anyway di sini ikannya biar lurus sepertinya saya ada ini, yang tegak setiap hari pagi. Aduh istilah ini ceritanya kayak Finding Nemo ya guys. Ini finding apa namanya, finding jodoh bukan. Beda ini ikannya si Rafael dan ini ikannya Gena ya guys ya. Ini kita udah ini ikan apa palanya udah tumor, punggungnya skoliosis gitu kan. gua nggak tahu nih guys ini apa guys. Ini ikan yang harus di take down nih guys, harus di apa diselesaikan sengsaranya guys. Oke ini kita lanjut ke tema ketiga. Oke 2-0 lah ya, jadi yang ini 2-0. Bisa gua kasih ke Genah gitu kan biar 2-1 anjing. kebiasaan anjir. jadi gini guys, gua
Gua ada tema ketiga nih, tema yang paling keren sedunia. Oke. Kita akan bikin babi, kawan-kawan. Oke, kita akan buat babi ya guys ya. Kenapa? Karena gemet. Oke, anyway, kita langsung mulai. Apakah sudah siap semua adik-adik? Oke, demikian udah siap ya guys ya. Segenah arah AFK. Oke, itu 2, 3, go. Go, buat babi guys. Ayo guys, buat babi. Guys, babinya Goblok. Oke, goblok dah. Gak becus ya ini anak ya, pakai world editnya ya. Aduh, hei, kayak babi di sini. Oke, kenapa ini buat kayak jerapah ya, gue liat ya. Kaki tinggi sekali ya. How do I make pigs, bro? Ya, buatnya babi gitu kan. Ini apa nih, kenapa core plot anjir, what the fuck is this, bro? Gen, jadi ini nah, ceritakan gue sendiri anjir, what the. Ini babi apa nih, gen. Anjir. Itu bukan babi anjir. Kenapa nih? Goblok. Eh, ini kan kiri aja enggak sama bodoh anjir. Oke, guys, kita lihat yang rada normal dikit ya. Kayak si Rafael nih, potnya rada bagus ya guys ya. Saya tidak paham ini itu mau segimana besar ini kepalanya. Kayaknya satu lagi aja, 3 blok aja ya. Tuh guys, babi. Pig. Bisa enggak ya? Nanti kalau ada waktu gua ubah deh ininya. Astaga, nge-lag. Gila, habis ini buat hidungnya, Gen. Oke, sing. Nah, ini rada suram ya, guys ya. Itu enggak tahu nih babi retard, guys ya. Anjir, babinya kecil banget, guys. Kena. Ini bibir apa, anjir? Orang goblok. ini babi apa, Gen? Anjir, guys. Guys, ini kena. Oh my god. Gen, ini babi atau sebuah kan guys, ini gua aja enggak tahu nih guys, komentar apa lagi. Oke, guys, 40 detik lagi. Astaga, sampai ke sini dong. Dan ini ngelag gara-gara lu ngold edit ya? Ini kena goblok aja. Oh, gua ngerti si Rafael mau buat apa. Oke, dapat dipahami Rafael. Oke, 15 detik lagi guys. 15 detik lagi, ayo Gen. Tambahin apa gitu, anjir. Saya emang kok pas punya Rafael punya. Parah, Gen. Eh, waktunya habis. Rambutnya poleng anjir, poni lempar tadi. Oke, guys, kita akan review ya guys ya, ini build-nya si pertama si Gena. Astaga guys ya, rada tulisannya rada bodoh gitu. Oke. Jadi di sini gua enggak tahu nih guys ya, sih kena nih buat babi apa ya guys. Ini kalian tolong komentar guys, spesies babi apa ini. Terus apa? Sini. Apa? Belakang sini. Ini pupnya anjir, goblok. Gen, sumpah Gen, ini ikan paus sudah sengsara banget aja, udah varises, sudah skoliosis, dicaiin tuh sama babi. Makanya. Goblok. Anjir, pantesan aja Marvel anaknya Clover bisa sampai begitu, bapaknya begini. Iya, pantesan retard. Anyway, guys. Di sini kita lihat penjahat si Rafael ya, guys. Ini Rafael ada rambut jametnya, guys. Babi polem, cuy. Babi poni lempar, cuy. Makanya ini tapi harusnya nih rambutnya sekarang kan lagi oren, cuy. Oke, bukan oren, lagi coklat oren. Udah coklat sekarang. Oke, jadi guys, gitu guys ya, ini babi ya si Rafael ini rada lucu ya guys. Kayak, udah, gak usah diganti. Harus kita benarkan cu. Gak bisa. Kalau misalkan mau retar sekalian. Kalau. Wih. Itu guys ya babi. Oke, Gen, jadi Gen, Rafael sini, Rafael. Jadi lu kalah, Gen, oke? Oh enggak, ada siapa? Kata gua. Apa denial, bro. Oke, jadi intinya di sini 3-0 ya guys ya, sudah jelas sekali ya guys siapa. Kill gua sekali lagi mandul kena. Apa? Ah iya, mandul kau. Amin. Oke, jadi itu ya guys. Goodbye.